Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama cikgu lagi, iaitu cikgu Fauzia. Hari ini kita belajar sains tahun 6 yang bertajuk daya. Objektif pembelajaran kita pada hari ini yang pertama ialah definisi daya, di mana kita dapat menyatakan maksud daya. Kemudian yang kedua, daya tolakan atau tarikan. Di sini kita dapat membanding bezakan daya tolakan dan daya tarikan. Dan yang ketiga, kesan daya. Kita dapat menyenaraikan kesan daya dengan contoh. Murid-murid, daya merupakan tarikan atau tolakan yang bertindak ke atas sesuatu objek. Apabila kita menolak sesuatu objek, objek tersebut akan menjauhi kita. Manakala, kalau kita menarik sesuatu objek, objek tersebut akan mendekati kita. Murid-murid, cuba perhatikan gambar yang ditunjukkan. Apakah daya yang terlibat? Ya, daya tolakan. Kedua-dua belah kaki Daniel menolak ke jalan untuk membolehkan kereta mainan itu bergerak ke hadapan. Apakah daya yang terlibat pada gambar ini pula? Ya, daya tarikan juga. Sofia menarik tali layang-layang untuk menerbangkannya di udara. Bagaimana dengan gambar ini pula? Sikat ditarik ke bawah untuk menyikat rambut. Itu menunjukkan daya tarikan yang terlibat. Perhatikan gambar ini pula. Apakah daya yang terlibat? Daya tarikan dan tolakan. Pendayung ditolak dan ditarik ke belakang bagi membolehkan sampan bergerak ke hadapan. Lelaki ini sedang menggergaji kayu. Apakah daya yang terlibat? Ya, tarikan dan tolakan. Gergaji perlu ditolak dan ditarik untuk memotong kayu. Sekarang, kita beralih pula kepada kesan daya. Ada 5 kesan daya, iaitu yang pertama, mengubah bentuk objek. Yang kedua, mengubah arah objek. Yang ketiga, menghentikan objek yang sedang bergerak. Yang keempat, menggerakkan objek pegun. Yang kelima, mengubah kelajuan objek. Untuk pengetahuan kamu, daya tidak dapat dilihat, tetapi kita dapat merasai dan melihat kesan daripada daya. Kedua-dua gambar ini membuktikan bahawa daya boleh mengubah bentuk objek. Kedua-dua gambar ini pula membuktikan daya boleh mengubah arah pergerakan objek. Gambar ini membuktikan daya boleh menghentikan objek yang sedang bergerak. Gambar ini pula menunjukkan daya boleh menggerakkan objek pegun. Kesan daya yang terakhir, daya boleh mengubah kelajuan objek. Kapal layar akan bertambah laju sekiranya terdapat tolakan angin dari arah belakang layar. Kapal layar akan menjadi perlahan sekiranya tolakan angin dari arah hadapan layar. Ini adalah kerana arus air laut bertentangan dengan arah pergerakan angin. Sekarang, tibalah masanya untuk membuat latihan pengukuhan. Keluarkan buku teks dan buka muka surat 112. Jawab semua soalan berikut dalam buku latihan sains. Soalan yang pertama, terangkan kesan daya terhadap objek dalam aktiviti berikut. Dan soalan yang kedua, nyatakan daya yang terlibat dalam aktiviti yang berikut. Akhir sekali, gambarkan setiap muka surat latihan kamu dan hantar kepada saya melalui grup Telegram kita. Dan jangan lupa hantar gambar kamu sedang membuat latihan ke dalam grup juga. Terima kasih. Bye.